Sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Ustadz Arifin Ilham pagi kemarin meninggalkan tanah air untuk meneruskan pengobatannya di Penang, Malaysia. Dengan menggunakan ambulans, Arifin Ilham langsung menuju bandara pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat dan langsung diterbangkan dengan menggunakan pesawat jet pribadi. Yang menarik perhatian adalah sang ustadz tak pernah lepas dari kawalan istri-istrinya. Ketiga wanita itu begitu setia mendampingi Arifin Ilham hingga berangkat menuju negeri jiran. Bang. Subhanallah, saya dari tadi malam bersama beliau. Alhamdulillah, beliau nampak lebih sehat dari sebelumnya. Beliau pergi ke Penang, sebenarnya hanya untuk istirahat, untuk pemulihan bersama keluarga beliau semuanya. Istri-istri beliau ada. Karena beliau kan kemarin juga sebelumnya katanya kan beliau juga pernah berobat di sana. Ya alhamdulillah sembuh gitu kan. Hantarkan doa. Kana la yuraddul bala, la yuraddul qadha illa bi doa. Tidak ada yang bisa merubah qadha takdir kecuali dengan doa. Saat ini keluarga membutuhkan doa dari antum semuanya. Kata dokter, obat yang paling dahsyat, yang mujarab, istirahat. Mudah-mudahan ya kita hanya bisa bantu doa saja. Pemirsa yang ada di seluruh tanah air Indonesia, bahkan mancanegara, mohon dari jauh berdoa. Mudah-mudahan akan ada satu magnet. Ya, doa itu bisa menyembuhkan atas izin Allah dan mukjizat Allah. Amin insyaallah.